Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Agus Channel. Di video kali ini saya akan berbagi tips cara pemakaian dan perawatan sepeda listrik. Baik, berdasarkan peraturan terbaru, untuk pemakaian sepeda listrik di jalan raya wajib memakai helm berstandar SNI. Dan perlu juga diketahui, teman-teman harus tetap patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas di jalan raya. Jika sepeda listrik ini digunakan untuk anak-anak, ada kalanya sebaiknya didampingi oleh orang tua. Dan juga pastinya harus tertib berlalu lintas dalam berkendara. Selanjutnya untuk perawatan, sebenarnya simpel ya teman. Perawatan sepeda listrik ini sungguh sangat mudah sekali. Ada 3 hal yang harus dilakukan dalam perawatan sepeda listrik. Yang pertama, dalam pengecasan kita tidak boleh telat untuk mengecas sepeda listrik ini, dan juga tidak boleh melebihi batas waktu yang ditentukan. Kapan waktunya ngecas sepeda listrik ini? Yaitu ketika minimal indikator warna hijau yang di dashboard itu tinggal 1 harus dicas, atau lebih baiknya setiap hari dicas agar aki tetap terawat. Dan jangan mengecas lebih dari 5 jam, rata-rata 4 jam itu sudah cukup, jangan lebih dari 5 jam. Untuk yang kedua, hindari pemakaian ketika hujan. Tetapi ketika ada pertanyaan, apakah sepeda listrik ini aman dipakai waktu hujan? Jawabannya aman, tapi nanti pengaruh ke masa awet tidaknya sepeda listrik itu sendiri. Lantas gimana ketika sudah dipakai tiba-tiba di jalan hujan? Alangkah lebih baiknya berteduh dulu, nanti kalau sudah agak reda bisa lanjut perjalanan kembali. Untuk yang ketiga, cara perawatan sepeda listrik ini adalah jangan memakai sepeda listrik ini di ambang batas kecepatannya. Misalnya sepeda listrik ada yang kecepatannya maksimal 40 km/jam, ada juga yang kecepatannya maksimal 50 km/jam. Jadi kita jangan menggunakan di batas ambang kecepatan tersebut agar dinamo tidak bekerja terlalu keras. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk atensi Anda yang telah mendukung channel ini. Nantikan video-video selanjutnya dari Agus Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.